Nama saya Frankie. Saya bertugas di Makmal Forensik Hidupan Liar Kebangsaan Jabatan Perhimpitan. Di sini saya bertugas sebagai penganalisis forensik untuk kes-kes penguasaan jabatan. Bila Jabatan Perhimpitan merampas sesuatu bahagian yang disyaki daripada hidupan liar, terdapat banyak kes yang mana melibatkan bahagian hidupan liar ataupun terbitan yang tidak dapat dicamkan secara visual dengan secara melihat sahaja. Maka analisis DNA perlu dijalankan untuk membantu pegawai penguasaan kami untuk mengetahui apakah bahagian hidupan liar tersebut ataupun dari mana asalnya. Semua benda hidup mempunyai DNA dalam badan dan DNA adalah satu jujukan kimia atau dalam bahasa Inggeris kita sebut DNA sequence lah. DNA adalah sangat unik sebabnya setiap spesies yang berbeza mempunyai jujukan DNA yang berbeza. Hari ini kita terima serahan rampasan set tinggiling daripada pihak kastam di Pelabuhan Kelang yang mana rampasan ini melibatkan lebih daripada 6 tan dan ada 140 bungkusan lah. So, seperti yang kita lihat kat sini, satu bungkusan yang dah terbuka ni, kita dah tengok di dalam dia ada set tenggiling lah. Kalau dari segi dia punya bentuk dan warna dia, saya rasa mungkin daripada satu spesies sahaja. Cuma kita masih perlu periksa setiap bungkusan ni sama ada terdapat spesies yang lain yang terkandung dalam setiap bungkusan lah. Secara asasnya ada 8 spesies tenggiling yang mana 4 spesies adalah di Afrika dan 4 lagi di negara Asia. So kadang-kadang dalam satu bungkusan boleh mengandungi lebih daripada satu spesies. Oleh itu kita perlu periksa berdasarkan bentuk dan warna dia dan kemudian untuk kami daripada makmal forensik kami akan pilih sampel dan bawa balik ke makmal dan kita akan buat analisis DNA pengecaman spesies. Makmal Forensik Hidupan Liar Kebangsaan adalah makmal hidupan liar yang pertama di Asia. Di makmal forensik, saya akan menjalankan proses analisis DNA yang ada atas meja sekarang ini adalah sampel-sampel yang telah kita perolehi rampasan sisik tenggiling daripada kastam. Kita boleh tengok ada sekurang-kurangnya ada 3 jenis. Untuk tujuan analisis DNA, langkah pertama yang saya buat adalah mengambil sub-sampel daripada setiap jenis sampel ni. Kita nak cari bahagian yang mungkin masih mengandungi DNA lah. Contohnya kalau yang ni kita boleh nampak ada lagi cebisan-cebisan daging ataupun kulit pada sisik ni lah. Saya akan potong ataupun saya kikis untuk dapatkan cebisan-cebisan kulit ataupun daging tersebut dan dimasukkan dalam tube macam ni lah. Selepas proses DNA extraction ataupun ekstraksi DNA, ada beberapa proses yang lain yang mana pada akhirnya akan menghasilkan satu DNA sequence ataupun jujukan DNA dalam bentuk digital. DNA sequence ni dia membentuk satu kod yang unik kerana bagi setiap satu spesies, rantaian DNA ni susunan dia adalah berbeza. Jadi daripada DNA yang kita perolehi daripada barang kes tadi, kita akan bandingkan dengan pangkalan data DNA yang mana akhirnya dia menunjukkan sisik tenggiling tersebut adalah daripada spesies tenggiling Afrika lah. Sebagai penganalisis forensik hidupan liar, maklumat utama kami adalah untuk membantu jabatan dalam menjalankan penguasaan undang-undang hidupan liar. Yang mana secara tidak langsung kami sebenarnya adalah hendak memberikan satu pengadilan, keadilan kepada hidupan liar yang telah dibunuh dan diperdagangkan secara haram. Hidupan liar ni dia tak boleh nak bercakap untuk menyuarakan pendapat mereka, tapi kita sebagai manusia dan masyarakat kita perlu membantu, kita perlu berdiri untuk membantu hidupan liar yang tidak boleh bersuara ataupun dalam bahasa lain kita cakap justice for the silent victim. Bila kita kenal, kita cinta. Bila kita cinta, kita lindungi.